lokal dari salah satu teman kita. Mungkin beliau bisa langsung memperkenalkan dirinya ya. Kebetulan ya, produknya sudah saya pegang ini. Nah, ini bisa sampai ya. Ya, sport ya. Jadi produk ini di sini kalau kita lihat dalamnya seperti kacang atum ya. Ya, tapi ini bukan kacang atum. Ini dibuat dari daging lele. Ya, daging lele. Ya, seperti apa masuk sipur kayaknya ya? Oh, kacang lele nih. Kacang lele. Baik, terima kasih kesempatannya diberikan kepada saya untuk menjelaskan sedikit produk olahan kami di Desa Wisata Batu Kumbung. Salah satunya kita bisa mengolah ikan yang berlimpah di tempat kami, khususnya lele, yang kemudian kami sulap menjadi sebuah olahan kering pilus lele. Mantap. Ini sangat bergizi, sangat menyehatkan terutama untuk anak-anak. Dan olahan ini saya bikin sendiri sama istri di rumah. Bahannya simpel, cukup daging lele sama tepung dan dicampur bumbu-bumbu. Bismillah. Ya, kamu ya, Mai. Mai, kebeli tadi ada jauh mungkin. Ada. Betul ada. Kebeli. Jangan khawatir, Bapak Dewan ada di depan. Tapi stoknya saya bawa cuma sedikit aja nih. Gak apa-apa, besok apa? Cuma di tester dulu. COD. Siap. Eh, mamaku. Mari. Untuk kemarin